Halo, saya Aldi, manajer dari Appnet. Kita ngobrol-ngobrol sama customer Appnet dulu. Halo Mas, namanya siapa Mas? Iya. Robi namanya. Mas Robi, iya. Mas Robi udah berapa lama Mas main di Appnet Mas? Udah 5 tahun lebih Mas. Wah, 5 tahun lebih, mantap. Apa yang dirasain selama main di Appnet ini? Ya nyaman-nyaman aja sih, soalnya di sini doang sih kayaknya yang spek tinggi daerah sini. Oke, biasanya suka main game apa nih, Mas Robi? Dota. Selain Dota? Valorant, CSGO, sama game yang lainnya juga sih. Oke, terima kasih Mas Robi ya. Oke, jadi di F5 ini kita ada dua tipe PC. Satu Super VFE dan VFE. Jadi yang ada di dekat saya ini adalah PC VFE. Untuk VFE ini kita gunakan prosesor i3 Gen 9, kemudian VGA-nya GTX 1060, RAM-nya 16 GB, kemudian mouse-nya itu kita pakai Logitech G102, keyboard Sades Groza, untuk headset sendiri kita pakai Sades Octopus, monitornya kita gunakan ViewSonic 24-inch 165Hz, kemudian webcam-nya kita gunakan Nemesis A80. Jadi buat para gamer yang mau streaming itu kita bisa. Nah, untuk Super VFE sendiri, kita gunakan prosesor i5 Gen 9, kemudian VGA-nya RTX 2070, RAM-nya 16 GB, kemudian mouse-nya Logitech G102, keyboard-nya Sades Groza, headset-nya kita pakai Dareu MicroKale, ini enak banget. Kemudian monitornya sendiri kita gunakan ViewSonic 32-inch, 165Hz. Dan ini tipe curve ya, kan? Ya, curve. Kemudian dia juga dilengkapi dengan webcam, itu Logitech B525. Kursinya juga enak banget dari Sades Draco, nyaman banget dipakai. Jadi nggak usah takut pegel-pegel pinggang, ya, kak ya? Nggak. Jadi ini juga sandarannya bisa kita setting. Ini juga enak banget. Pokoknya nyaman.